السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو جامع الكمال غني عمن سواه والصلاة والسلام على سيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الأزال بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي الحبيب العالي القدر العديم الجاه ولم يحلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah Wajaltahu wa ja'altahu wa asidatil uzma li ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada wasi'ahu ilmu Allah ya ma'ba'duh hadratil muhtaram al-mukarramun para sesepuh bini sepuh para alim ulama para habaib ugi ingkang kula hormati panjenengi bapak-bapak saking pemerintahan sipil TNI Polri ingkang selalu kita bangga akan bapak-bapak saking purguminda, Kabupaten Kudus Yun sewu mbobileh kulomotan sakit dan nyebatakan salah setengah lipun. Badan berarti kita ngirangi atau mengurangi hormat taklim kita datang para beliau. Mungkin gak kulah hormati panjana ini pun apa Yusron Wahid sekeluarga panitia penyelenggara dalam rangka Maulid Nabi lan khol. Khol niki napa? Saya ingin kholi pun bagi ingin coba Mugi-mugi Wintan kholi ini wawu Kecepretan Rahmat tinggang dibun so akan Datang para awliya aulia Pewarisi pun kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alihi datang kita sedaya. Asyirul muslimina rahimakumullah. Sampun kata terang akan menentang Al-Quran tentang keberadaan para awliya, para ulama. Ala inna awliya Allah la khawfun alihim wa la hum yahsanun alladina amanu wa yattaqun ila Innama yahshallah min ibadihi la ulama Lan bintan-bintan malih itu nabawi yang terangkan Fadail, fadail La ulama cekat fadail kemawon Bahkan makom-makom um, um Kedudukan-kedudukan pun Para aulia awliya, awliya illah dan kitab jami' romadul aulia dan shohibah, kawanatus swida menerangkannya meliput Martha wali Kutub, antos imamain, antos ngedatus wali Autat wali Abdal, wali ulama wali Afrod lain sebagainya keterangan-keterangan tugas ibun ingkang diparingaken dening para aulia aulia lan ulama ulama alhamdulillah khususiah ibun dan tanah jawi terutama kita kita menikawau wajiban nyukuri tenipun pinten-pinten Aulialah ingkan dipun Semarek akan utawi gesangipun weten tanah Jawi ususe. atas bundi boten mulai Ujung Sumatera ngantos Lampung Lampung Banten. ngantos Duki Jawa Timur, ngantos Ngetan, ngantos Teng Kalimantan ibon, ngantos benten Sulawesi nipun, nganawiditung, kartah ibon Porowali engkang benten, khususiyah ibon benten tanah Indonesia Jawi. niku nomor setunggal kata ibun jumlah ibun sangat kata. dan beberapa menunjukkan keistimewaan keistimewaan betul lepas saking banten mau ulang hitung niku mungkin per sekian kilo buat ngantos puluhan kilo niku sudah ada makom-makomatul auliah wonten pesisir-pesisir utara tetes muni pikir johor niku bagre niku para niku kathah saking Mekah sepindah malih syukur kita kepada tiang-tiang yang dipun angkat dados pewarisipun kanjeng Nabi tinggal kita takon garwa iki sejauh mana kita mampu mengucapkan syukur matur keberadaan keberhadaanipun para aulia-aulia ingkang wetan tanah jawi man la bi opo wong sing ora ngerti matur nuwun karo menungsa padha ayo ora ngerti matur nuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. memang syukur niku mboten cukup alhamdulillah. Ning buah syukur iku apa? Bisa nggawa kenikmatan-kenikmatan ingkang akan datang dhateng kita sedaya menika yang pertama menikmati nikmatul iman wal islam nenggo sekonyong-konyong kita niku iman islam langsung nek boten sebab menawi taufik wal hidayah mutlak ing tangani ing aku kuasa anipun, Allah subhanahu wa ta'ala niku rasa diganggu gugat ing sebab niku wetan kuwi para ulama-ulama. Contoh sing gampang Allah Kanjeng Nabi niku dawuh, solu kama itu muni usolli." Lah kula niku menangi para Kanjeng Nabi mboten. Mboten meningi sing meningi para sahabat. solu kama itu muni usolli niku sing dijak omong sahabat khususnya sing dihadepi. Lah kaya kula-kula niki makmum dateng kanjeng Nabi ning melalui pelantara sahabat. Boten cukup melalui para tabiin. Boten cukup tabiin, at tabiin, at tabiin. Nembe weruh sujud rukuke kaya napa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam <tuh> niku. Niku diantawesipun ora terus langsungan. Semantan lagi asbab bicantuk kita sedaya iman wal Islam. pun peringatan Maulid Nabi sejauh mana pula kita tambah mahabbah datang kanjeng Nabi bukan sekadar mengombanangkan lagu-lagunya kosoidnya itu sebagian pendorong gunuhakan nukulakan dok kabeh kalihipun badane dikrun nabi sejauh mana pula kita kenal dhateng para pewaris-pewaris yan nohol, ono hal iku ono apa kedadiane kula nyukani conto sing gampang mawon putra-putri kita nika wau nek boten dipundidik buatan sekolahan tok ni atau pesantren tok ni cukup ni ilmu agama ni, mungkin tapi selain dari itu tuh nopo nate panjenengan ni didik nih anak kan butuh kita koyopor kasani luru duit bagaimana rekasani luru sesuap nasi apakah waktu pray kita didik tidak sekolah tok mesantren, tok urus terima kiriman dan lain sebagainya mari kita ajak berpikir anak-anak kita sedini mungkin ben ya, ya wong tua dan sejauh mana kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya anak durung tentu mangan enak kilingan bapak eh ibu eh wong tua udah harus enak kilingan putra-putrinya ini ku perjuangan ya, wong tua sepele ketinggalan Badi tumbas kelambi sing anyar mawon. Terkadang mikir, Allah awake dhewe iki wis tuwek nganggo sing kaya kelir ngene iki ora pas iki pantese ning anakku sing gedhe dhewe sing barep niku kilingane ten anak lho lho lho. Kerantan apa mahabah ibu? Lah andai kata anak-anak kita tuh wah tahu semua perjuangan wong tuh wah kita mbak terkadang takon sejauh mana kita pernah ngeholi wong tua luru. Apa sih ngarani holi kuku yai, bawatan. Mbak, mbak, atau bib yai. Bapak kula mboten ulama. Apa sing dikholi ya kudu ulama. Dume bapake mboten. Ora ketung setu gelayam, atau ikan asin, kumpulkan saudara, se-anak sa butuh, kemampuannya se-anak butuh, sik. Satu ringi khol dijak ziarah, sik. Ini lho pakmu, ini lho mbahmu, ini lho mbah putri, ini pak lekmu, ini pak wamu yang di sini, ini bapak a. sing bapak ibe dan sebagainya ditepung. No, teko yahe niku ngerti sedulur ngoten lho aja ewang-ewangan terkadang bapakane e, adine bapak niku sugih onahane ora batal wudu lingsem isin marga delok pakliine niku sugih arep nyedah niku wah Pak Harasa ras-rasa wetine ora ditrima sebab nopo lai sab taarufi arang nalake antar ponah ang karo bakli e luh niku napa malene empon yatim apa nyambangi ora usah ngelangel salat jumah mawon umpama nek kula iki ponahanku wis ora ro tertuntut sopo gantine bapake iku kita datangi ayo nang derek lek ganti ini bapakmu aku tu kali jumat pindah atau satu jumat sekali diajak sholat di bareng bareng karo putra putri ini apa edb bismillah sholat di jumat makai sholat Jum nopo diajak dahar bareng nopo pribun guyoni besar hatinya anak itu menemukan seorang bapak kembali opo maneh pak liu towo pak woni. Dan mereka mulai putus. Nanti sing balik, nanti sing putu. Padahal orang batal wudhu. Lain ini gila. Cubi menai wenten hal, Walaupun setahun sekali memang hal itu kaprai setahun pindah di ziarah. Ditepung lagi. Lah kita 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 piyambak niku kula sering takon. Istimewa ni ziarah ring wong tua loro. Napa no diantapesipun? Nggih kirim donga lah Bib ya apik mung kirim donga tahlilan sak piturute yasinan. Tapi coba linggih. Ten sebelah tengok ipun tuh Pak eh cara meriki tuh nisan cara cekelan gitu niawa idwi nali kok bapak sugeng utawi ibu ibu saya sugen aku rugi sombunga haki belum sampai membahagiakan kepada kedua orang tua takon mak Pak Yun Sewu sing tenis yang kata, kuleng tering sempat membahagiakan. Datang pancing dengan pancing dengan sabun kundur, kapundut, datang Allah Ta'ala. Menyesal, menyesal. Nopo malis yang mampu. Dan buahnya itu apa nanti? Apa carane bales bareng wong tua lurus sing wis ora ana senajan wae piye lumayan rezekine. I balese gitu, iki kok gampang kaya gampang angel nggih angel. Antu alif bainana wa bainana baina akhuina akhuina gawe kompak rukun aja nganti gawe kecebani ning wong tuwa luhur ning kubur keluarga wa Ono apa benceng ceweng. Kaya apa nambahi susahe wong tua loro ning jero kubur. Wa kadhalik hal wenten impun ten pundi-pundi, halil ulama. Bagaimana perjuangannya wali sembilan dan tokoh-tokoh para para pendahulu boten teko merten Indonesia itu go pedang niku boten. Yun saya bu mahbon terus melebur ke Indonesia pedang itu kok takbir Allahu Akbar boten yen saya bu terkritik sampean ya rada sengak titik memang ning kula mboten nyindir karepe niku bukan itu cara wali sembilan sebelum masuk ke Indonesia dan sebelumnya niku mulai tahun patang puluh walu ten Indonesia itu ten khalifah sahabat Uthman Ulung tahun si Doni Sohabat ulama sampun melebet dan barus Indonesia. Tertera dan makomi pun tulisannya jelas tahun si Terus Aceh perlah Mantos, Duki Palembang dan sebagainya. Para beliau-beliau yang masuk ke Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan besar. Dari mulai Doho, Singosari, Blambangan, terus muncul Ibun Mojopahit, tumbuh Ibun Sanesi pun kades Pejajaran, dan lain sebagainya. Bagaimana cara beliau menghadapi pada waktu itu? Orang-orang ekonomi. Para wali songo ini masuk ke Indonesia itu ahli ekonom, bukan masuk ke Indonesia terus satu kesakten niku, terus tuculan keris. Hush, metu keris sing kono metu sinar oh Bayangan ini Bayangane nek mriku. tofa dengan penuh kasih sayang. Para beliau ekonom. Bagaimana menanamkan ekonomi dengan dasar ekonomi ini ku kenal karuwong paling gampang. jane mawon. Wong kula nglakoni kok jaman dadi bakul batik. Mlebeten kampung, mlebeten omahe tiyang sinten mawon niku enak. Karo nggo dagangane. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sugeng siang, Pak. Monggo, monggo. Wah, niki betono apa niki? Batike, Pak. Boga. Didelok payu ora seneng mawon kenal karo tuan rumah. Nek pun kenal itu bakal kepanggih malih dukotan margi, dukotan pasar. Dari situlah mengenal menunjukkan ahlaknya yang baik, bentuk sosial yang baik. Kenalan melalui dunia perdagangan semakin luar biasa. Dan pada waktu zaman Majapahit berapa income yang masuk kepada pemerintahan zaman Majapahit pedagang-pedagang minal ulama awliya salihin mendatangkan saking Turki, mendatangkan dari saking timur tengah mbak, dari India, dari Cina, berbentuk kain-kain dan lain sebagainya, harganya stabil. Itulah para beliau. Yang ahli ketobiban, kedokteran, ahli obat-obatan, buka ahli obat-obatan. Demikian dan demikian perjuangan para wali Songo yang luar biasa. Saya tenang-tenang ingoten muncul Portugis. Berangsur-angsur segede mengelawan Portugis. Anak yang kekalahan nalika zaman Tahun Sewu jatuhnya Malaka. Yang pusat penyebaran Islam dan yang luar biasa. Yang begitu kuatipun keratonipun benten Malaka, keng nopo seketumbang, Opo sebabik. Digrogoti dari dalam. Bikin hoak dari dalam. Benura percaya karo ratu Ben ora percaya karo tentara nih, karo polisi nih zaman semonten numpak mampu. Ora percaya karo para ulama eh bikin hoax. Ditimbulkan luar biasa. Sehingga hancur tempat pusat penyebaran dunia Islam pada waktu itu Ten Malaka tahun 1511. Bahkan Sultan Abdul Fatah mengirimkan putroni pun kangge ambiantu wenten malaka gagal kundur pikanto titel pangeran sabrang lor adipati Yunus Loh itu contoh yang luar biasa boten terima tetap sing inceran inceraniku mau demak sebab sudah diperhitungkan setelah Malaka bakal jadi pusat penyebaran Islam adalah Demak. Bicara nih, eh keleresan Gilindra Wardana. Jatuh ake Brawijaya, Ramani Sultan Abdul Fattah Sampai melajeng wenten gunung lawu. Saat terus Sultan Abdul Fatah mengirimkan pasukan ini pun ngelawan ning dereng wenten kegiatan kang full terpaksa mundur ning nalikone zaman Patih Udoro niku ngantem Gilindra Wardana piyambake ngangkat awake dadi Brawijaya ke-6 saking berikulah wenten hubungan Portugis kalian Patih Udoro perjanjian kuat kang gino po? nyerang demak. Indonesia harus maju ke Aurora, nasionalisme kuat atau ora tergantung generasi muda, perlu sejarah apa ora. Ojo saya ingin dulu wis padang kaya niki niki ojo. merdeka kaya ngoten iki. Tapi perlu paite bangsa Indonesia bagaimana? Pantas kalau orang-orang yang mengetahui sejarah sangat fanatik terhadap Indonesia, sangat fanatik terhadap Jawa dan wilayahnya. Kerana apa? Mengetahui sejarah. Kalau sudah tidak mengetahui sejarah, sejarah tua tu pangan <beneran> rupangan neurawero, cuma neh marang sejarah poroh leluhur. Itu satu contoh. Rosangelangel. Akhirnya patih udara, diserang dening di Sultan Abdul Fattah tumbang Agrem Brawijaya dikembalikan di dedesaken jumeneng ratu malih ning Brawijaya menolak lho ngoten iki aja wis aku istuwa, wis ketukna sing Kanjeng Sultan Abdul Fattah hebat saya tidak mau sebab putra kakang Adini ini ku kata banget 80 itu ada kakang Adini Sultan Abdul Fatah daripada nanti pecah belah ben aku tak sumingkir ya eh hijrah marang demak maka dari itu berdirinya ke sultan kesultanan demak boten sekonyong konyong niku dan nalika jumenengi pun kanjeng sultan Abdul Fatah ngantos juki sultan Trenggono hebat ke, kemajuan dunia Islam loh ngatel lo hebat ibu sana si puniku niki nyelip sekedik ulo kagum ten panjenengi pun maulana Ja'far Sadiq nek bertemberiki nulise bin Sultan Uthman Haji ini kula boten nyuwun sewu. Imam Ja'far Shadiq niku putrane Sunan Ampel. Menawi Sunan Uthman Haji niku nak nderek. Uthman Haji bin Alil Murtado, Alil Murtado niku kang masipun jeng Sunan Ampel. Niku sekandung Maulana Ishak, Alil Murtado, terus Sunan Ampel ibu sekandung, terpauti pun boten jauh. Lahiran antaripun Maulana Ishak, Maulana Alil Murtado Sunan Ampel yang saya bu. La putra nomor sekawan Al Imamul muhadith Faqih Al Imamu ja'farus Sadiq. Terus kalian Utsman Haji nak derek ngatelah. Ini takoni Imam Ja'far Sadiq bin Ahmad rahmatillah, Ibrahim Bunang bin Ahmad rahmatillah, Walana Qasim atau Hashim bin Ahmad rahmatillah derajat. Paling ragil putrani Sunan Ampel, Imam Ahmad Hisamuddin, Kanjeng Sunan Lamongan. Iya loh. Lajeng Said Abdul Jalil, tokoh tasawuf, tokoh fukoha, yang dipun sumari agen, wenten, jeporo, mantingan. Engkang kawi Aisyah binti Imam Ahmad rahmatillah garwanipun Maulana Syarif Hidayatullah. Hafsah garwanipun saking Hadhar Mud Rajeng Dewi Rukayah garwanipun Maulana Muhammad Ainul Yaqin. Lha ngeten niku. Dewi Mutmainah garwane Sunan Mojo Said Abdurrahman Arrumi. Maasyiral muslimina rahimakumullah. Sultan Abdul Fatah lajeng menengahkan. Buat tentang usaha yang berikut kanjeng Sunan Kudus. Iki punya cara nih cerita sapi wis umum. Wong Kudus ya roh hebat yu. Bagaimana membuat stabilitas? Benojo timbul perpecahan ya apa cara dakwah niku lho. Aja dikira Sunan Kudus iku wonge jereh ora waninan. Sulan kudus aja dianggap enteng. Sujaah. Apa maneh Ini Iki iki nek diterusno iki bakal dakwatul Islam kesendat-sendat. Marco sudah tumbuh permusuhan. Bagaimana caranya? Ah, peristiwa sapi menikah Allah. Menghindari bagaimana timbul perpecahan, nek wis perpecahan, akhirnya dakwatul Islam tersendat, sendat. Saking bijaksana ini pun kanjeng Sunan Kudus, eh Pengiran Poncowati, sehingga ada keraton istimewa Nelikus Mountain, sih bedo agama nih. ahlaknya sing luar biasa. Hadratul imam al-alimul al-alama di Syekh Ja'far Sadiq bin Ahmad Rahmatillah nyerah ke pengiran Poncowati Bakdani Islam monggo keraton kangi panjenengan panjenengan pimpin lu kajeng Sunan Kudus tidak semudah itu beliau sadar tidak mau menciptakan negara dalam negara sudah ada keraton demak jur kudus ngatik dewi orang mungkin itu loh pemikirannya wong tua biyen luar biasa. Bijak sana kanjeng sunan kudus. gawe masjid. Sangat tersak ini terkenal. Hebat sudah contoh yang luar biasa. Saking imam Ja'far Sadiq. ta'ala. Anhu wa Saking mengatakan. Apabila kita mengetahui perjuangan wali sembilan. Bukan cukup ekonomi kemampuan. Kadah, Bagaimana kanjeng Sunan Kali mendapat gelar Kali Jogo? saya bukan Margo Topon ini pinggir kalingan di Lumutan nih bu, dan mana sampai Lumutan dan sebagainya. Kali ini ku mana nih aliran? Zaman rumien ku saking agomolion ku pun gak ada aliran kadah Turung tentu antar aliran-aliran ku cocok. Biaya kealiran aliran-aliran pecah belah. Nalika zaman semonten itu pun Portugis pun luar biasa. Iki ini orang di Jogo dimanfaatake pihak dia untuk dibenturkan. Mungkin dari dahulu wis pecah tanah Jawa. Ini kanjeng sunan kali jogo, hebat. Jaga kali, jaga aliran, ben ojo pecah belah, penojo banjir piye carane mempersatukan niki tugas panjenengan kita sami selaku umat Islam selaku bangsa Indonesia jangan sampai memberikan kesempatan oknum oknum orang lain untuk melihat Indonesia pecah belah apakah ridho apakah Indonesia niku pecah belah ya. jawab yang tegas ya. <tuh> lo ini kepala terutah muslimin rohimalllah jangan kecewakan para perintis-perintis para ulama pendahulu ingkang sampun nyato akino toten tanah jauh Aayo tunnjukkan matur nuwun kita kepada para beliau beliau weco kedawan Semenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh